Sejumlah pengguna media sosial membagikan video busa putih yang berterbangan, ada yang menyebutnya seperti salju. Menurut video yang beredar, busa putih itu muncul setelah peristiwa kebakaran tangki di kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah. Unggahan tersebut salah satunya dibagikan seorang pengguna TikTok. Efek dari pendingin api yang berbentuk busa seperti awan, demikian narasi yang dituliskannya bersama video yang merekam busa putih tersebut. Unggahan itu disertai keterangan video kebakaran Pertamina Cilacap. Merespons unggahan itu, sejumlah pengguna media sosial bertanya, busa apa yang terlihat pada video tersebut? Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya memberikan penjelasan soal busa putih yang terlihat pada video viral tersebut. Ifki mengatakan, busa itu merupakan foam. Busa itu muncul dari high capacity foam monitor yang digunakan Pertamina untuk memadamkan api. Busa itu yang digunakan untuk menutup lapisan hidrokarbon yang terbakar, ujar Ifki saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 16 November tahun 2021. Ia menjelaskan, dengan tertutupnya lapisan tersebut, maka kemudian api menjadi padam. Nah, busa tersebut setelah upaya pemadaman berhasil padam total karena ada angin berterbangan, kata Ifki. Menurut Ifki, busa berterbangan yang terekam di video itu terlihat di sekitar wilayah Lomanis, Cilacap. Busa itu akan hilang dengan sendirinya atau menghilang ketika turun hujan. Seperti diberitakan, kebakaran tangki di kilang Pertamina Cilacap terjadi pada tanggal 13 November tahun 2021 dan sudah padam pada tanggal 14 November tahun 2021 pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran tangki di kilang minyak Pertamina Cilacap diduga karena sambaran petir. Dugaan karena sambaran petir muncul berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan petunjuk dari CCTV di sekitar lokasi kebakaran.